Ma, Oren ke sekolah dulu ya. Oke, hati-hati, Ren. Oke, Ma. Ren. Woi, Arman. Jadi latihan nanti. Gas! Boy anak-anak, bapak mau kenalin ke kalian ya. Kita kedatangan murid baru, seorang siswi. Jer, radarku naik kalau kayak gini nih. Ayo masuk tas ya. Hai, selamat pagi semua. Nama aku Tasya. Aku baru pindah. Demak mayan juga lah. Jer, malaikat kah ini? Oh, nanti malam emak masak apa ya? Sabtu mau nonton anime. Woi ngapa? Woi, aku ngapa disorot-sorot, woi anjir. Woi udahlah, pergilah woi. Pergilah. Oke, Tasya, mantap. Terima kasih sudah perkenalan. Duduk Tasya, duduk. Di mana lah, Pak? Walau banyak kursi kosong tapi kau duduk di sebelah MC di video ini ya. Nah, tuh ah, samping Oren. Baik, Pak. Halo, aku Tasya. Iya, halo. Ada-ada aja lah. Udah mau naik kelas, baru pindah murid satu nih, dang. Gila dia nih. Ah, ngapa kau? Ya, aneh-aneh aja lah kau. Oke, semua buka buku halaman. Si Tasya anak murid yang baru tuh ah. Yang apa tuh? Dilihat-lihat cantik juga lah ya. Hah? Hei, ngapa kau? Gak ada, ngapa kau? Naksir pula kau sama dia. Hei, mana ada lah. Dia ogah kali. Cuma bilang cantik aja loh, gak boleh. Alah, camia aja. Lah, ngapa pula kau, Ren? Semua mau diembat. Mana ada, weh? Aku gak suka Tasya ya. Jangan-jangan kau yang suka nih. Alah. Kok jangan asal ngomong lah, masih jauh levelnya lah sama aku, cok. Ya kali aku mau sama dia. Aku tuh playboy level atas, weh. Nggak main lah sama yang... Oh, siapa? Tas ya? Nah, yang ada dia nggak ser aku nanti. Alah, pede kali kau pun. Alah, kau pun biasanya buaya pun semua kombat. Aku juga. Bu, pesan gorengan 3. Itu ya, ada Tasya, ada Tasya. Iya. Aduh, lagi ganteng pula aku. Cepat pula nanti dia naksirnya langsung end game nanti. Alah, lama-lama muntah aku dengarnya. Bu, utang dulu 5 gorengan, 1 nasi goreng sama 3 kerupuk ya. Nih, si lapet nih, dari tadi dia nggak berdialog. Sekali berdialog, ngutang kok nggak ngotak ya. Duduk sini lah. Baru sadar aku, kok duduk depan Tasya? Kebetulan aja lah. Kok jadi caper kau? Mana ada weh? Di caper kali lah kau. Mana ada weh? Wah, aku caper. Dia mau jangan keras-keras lah. Jir, risih dia gara-gara kau, bang. Kau, weh, ah. Jadinya pergi dia, kan? Lah, jadi memang sengaja kau supaya di sini liatin kau dia. Mana ada, weh? Itu, Budi mana? Mana lah. Cuci bersih kau. Masih belum cukup buat lunasin utang kau itu. Akhirnya bisa me time. Kok. Tasya, ngapain di sini? Ya baca buku lah. Lah, kau suka baca buku juga? Iyalah. Sama dong. Iya. Suka baca apa? Aku suka baca-baca buku ilmu pengetahuan sains dan luar angkasa lah. Iya, sama dong. Beneran? Tahu nggak? Kalau 1 juta bumi bisa muat di dalam matahari loh, gila kan? Sama ini loh, manusia itu nggak bisa berjalan di planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Karena mereka nggak ada permukaan yang padat. Oke, nanti di ruangan musik studio kita latihan sepulang sekolah. Oke, Ren. Jangan lupa kasih tahu Arman. Iya, aman, Ren. Ica. Weh, boleh nak minjam duitmu lagi? Aku mau ke kantin lah. Huh?
Eh, mana lah si Arman nih, lama kali nggak mulai-mulai. Kita tampil bentar lagi loh, minggu depan. Entahlah bang. Eh, halo guys. Lah, apa pula kau eh? Kok senyum-senyum aja kau? Eh, nggak ada lah. Serius lah Arman. Beneran nggak ada? Mencurigakan kali kau. Alah, ya jelas lah senyum-senyum. Nampak aku pun dia sama si Tasya ketawa-ketawa mesra sambil baca buku di perpus. Alah. Tahu dari mana kau? Tahu lah. Hah? Udah-udah weh, mulai aja lah ke sore nanti. Oke, oke. Posisi. Aku juga tahu kolor kau belum cuci 2 hari kan. Apa weh? Tahu dari mana kau? Oke. 1, 2, 3. Apa kau ah? Kelar juga latihan. Kok dia mbak ngapa pula hujan nih? Tadi kayaknya panas lah. Sial. Kenapa pula lah hujan nih? Oke, pulang gas. Tasya? Oren? Tunggu siapa? Tunggu bapakku lah. Udah lama? Iya, lumayan. Udah mau sejam. Sini lah, ikut aja lah aku nih. Aku ada jas nih. Nggak apa-apa, nggak usah, nggak apa-apa. Udah, nggak apa. Ini beneran nggak apa-apa, aku pakai jas hujan kau, Ren. Nggak apalah, aku kan kuat. Kok? Kok pulang malam kali kau, Tasya? Ngapain aja kau tadi? Oh, nggak, aku tadi di perpustakaan lah. Ya, sampai malam? Iya. Oh, kau suka baca buku? Iya, Lauren. BTW, kau suka ngapain lagi lah kalau senyang selain baca buku? Nggak ada lah, baca buku aja aku sukanya. Oh, nggak suka jalan-jalan keluar gitu? Suka-suka aja sih, tergantung yang ngajak siapa lah. Minggu ini mau jalan? Hah? Kemana? Nggak ada, makan-makan aja kita jalan-jalan. Berdua aja? Iyalah. Oke, boleh lah. Mana nih Tasya anaan? Ica, minjam duit lagi ya. Oke, nggak apa-apa, ambil aja di tas. Oke, Ica, makasih. Ini apa nih? Oren. Itu Oren. Kok suka Oren? Hah, kok suka Oren ya, Ca? Wah, kok cie suka Oren. Suka Oren, ketahuan lah. Wah kok, cie. Ya apa nih? Ini Ren, si Ica suka kau lah. Dia gambar kau tuh mah. Hah, sejak kapan nih kelas kita ada murid namanya Ica? Hah? Njer, woy. Ngapa kau Ren? Hah? Kenapa aku? Sedih tuh si Ica kau gituin. Terus kenapa? Ya udah aku mau fokus dulu lah. Besok aku mau bawa date ini. Mau ngedate aku sama Tasya. Anjay. Hah, ngedate? Iyalah. Memanglah kau ini cuma pikiran dia sendiri. Aku gak peduli lah kau mau sama siapa, tapi jangan sakitin hati orang juga lah. Ucapan kau tuh dijaga. Apa sih gak jelas kayak kau? Ica. Di sini rupanya kau. Ica. Jangan kau pikirin kata si Oren tadi tuh. Memang brengsek dia. Tapi kau memang suka Oren. Kalau aku boleh saran ya, janganlah kau sama Oren. Bukan napa-napa ya. Memang kawanku, tapi dia agak playboy. Nanti kau disakiti terus, serius. Dia aja katanya besok mau ngedek sama Tasya. Hah? Ngedek sama Tasya? Sejak kapan kau di situ? Alega. Oren! Apa nih? Kau mau jadian sama Tasya? Lah iya ngapa, kurang senang kau? Kurang ajar kau yang nikung kau sendiri! Mati kau! Aduh! Lah apa weh, kau aja gak ada bilang kau suka sama dia. Harusnya kau paham sendiri lah, pan. Hah? Aku yakin kau udah tahu aku suka Tasya kan? Aku juga. Cukup lah, putus aja pertemanan kita kayak gini. Muak aku. Ya putus lah, siapa juga mau berkawan sama kawan baperan kayak kau. Kau. Lala, kok berantem pula kalian? Jangan kayak gini lah kalian weh, gara-gara cewek. Ingatlah kita harus fokus, kita kan nanti pas perpisahan mau tampil weh. Pusing kali lah aku. Ren, kau kenapa? Kenapa mesti kelahi lah? Tasya? Udahlah, aku gak suka tau, cok suka kelahi-kelahi.
Apa aja aku baru tahu ternyata kalian sebutin aku. Kalian pikir aku apa barang? Udahlah, pergi aja lah aku. Besok nggak usah, nggak jadi kita jalan. Eh, Tasya. Ya, aku nggak tahu. Aku nggak tahu apa-apa loh, Bang. Sumpah, aku nggak tahu. Tiba-tiba muncul aja di sini aku, Bang. Oi. Janganlah kayak gini, we. Pikir baik-baiklah. Masa gara-gara cewek bubar band kita? Udah mau tampil juga loh seminggu lagi. Mau kayak mana lagi? Ah, mau apa maksudnya mau kayak mana lagi? Jangan egois lah. Baikkanlah kalian, we. Tolonglah, ah. Kayak gitu aja pun kelahi kalian. Kita mau tampil nih, kasih yang terbaik minggu depan. Tinggal minggu depan nih, ayolah. Kita udah berteman 3 tahun loh. Kok pikir baik-baiklah? Alah, ogah aku minta maaf sama dia. Cobalah, Arman. Nanti aku coba bujuk orang juga buat minta maaf. Eh, sampai Ica juga tahu lah. Yaudah, kau pikir baik-baik, aku mau ketemu Ica dulu. Dia mau nanya-nanya kejadiannya aja. Tas, ya? Eh, bentar, Tas. Ya, aku mau minta maaf ya. Sorry ya, Tas, ya. Tapi dengerin dulu, aku mau jujur nih. Soal aku suka kau itu beneran lah. Memang iya, bukan karena mau... Mau lomba sama si Arman. Aku benar-benar suka kau, bukan main-main lah. Ya, kau nggak mau maafin aku juga nggak apa sih. Tapi coba kau dengerin dulu lagu aku, Tasya. Biar perpisahan kita ini agak keren lah sikit. Bagus. Iya, makasih. Itu rencananya kami mau bawakan perpisahan besok inilah. Bagus kok, semangat lah ya. Iya, makasih. Makasih Tas ya. Jadi dimaafin aku. Iya, aku maafin lah. Beneran? Enggak. Eh? Ah, canda aja. Ya udah, besok kita keluar lah. Jadi. Beneran? Iya. Oke, aku jemput ya. Enggak usah. Aku mau sama bapakku aja. Biar surprise. Oke lah. Tasya. Bapakku datang, aku pulang dulu ya, Ren. Ya, hati-hati ya, Tasya. Bye. Rapi kali kok, Ren, mau kemana? Ya, adalah, Mak. Oh, udah punya pacar kau ya. Mau keluar sama cewek kau? Iyalah, amin kan aja lah, Mak. Alah, kucing mental kau. Aku pergi dulu ya, Mak. Hati-hati, Ren. Mantap. Tinggal nunggu aja. Mau surprise apa dia? Kira-kira secantik apa dia nanti? Cucu, cukur aku. Udah sejam pula lah. Macet kali ini. Telepon aja. Atau lagi di jalan, gak usah lah. Mana lah. Bang, maaf bang. Jadi pesan. Iya bang, bentar lagi orangnya belum datang. Oke bang. Yaudah aku pesan TS aja dulu satu ya bang. Oke boleh bang. Alah udahlah lama kali ini weh. Apa aku dikerjain? Lapet. Budi? Halo? Halo kenapa Budi? Oren. Iya Budi ngapa? Tasya. Ya kenapa Tasya? Tasya sama bapaknya kecelakaan. Tadi jam 6 sore di jalan lah. Ditabrak lari sama truk. Hah? Iya lah. Mereka meninggal, Ren. Semua teman-teman sudah hadir. Saya ingin mengucapkan selamat pada anak kelas 12 yang sudah lulus dari sekolah ini. Wuhuu, lulus juga aku. Kecuali kodok dia nggak lulus. Oke, selanjutnya kita akan melihat penampilan pembuka dari Oren dan teman-teman.
sini aku terjebak dalam kesepian, tak ada kasihan. Hatiku retak tanpa berteriak, tangis terisa sungguh menyiksa. Dulu kita ini bersama, indah manis pun bersama, namun kini hanyalah tersisa kenangan pahit. Kita dulu sering tertawa, senang sedih pun tertawa, tapi sekarang kita tak saling berjumpa. Hati yang patah tak mampu lagi ditata, hanya menunggu waktu berlalu supaya kau pergi. Hancur dan sakit sekarang begini nasib, hanya kini mimpiku tuh denganmu sebatas mimpi. Sekarang kita tak saling berjumpa. Hati yang patah tak mampu lagi ditata, hanya menunggu waktu berlalu supaya kau pergi. Hancur dan sakit sekarang begini nasib, hanya gini mimpiku